Hai Army, selamat datang di Inna Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai netizen yang dibuat terhibur melihat Jungkook yang sering mengomentari video TikTok idol juniornya, yaitu Shaewon Le Sserafim. Netizen percaya bahwa Jungkook telah mengungkapkan biasnya dari grup HYBE melalui aktivitas TikToknya. Sebagai seorang artis HYBE, Jungkook selalu mendukung rekan-rekannya, dan netizen percaya bahwa idol ini mungkin telah mengungkapkan bahwa biasnya di Le Sserafim adalah Shaewon. Jungkook aktif di TikTok, berbagi video, menyukai hasil edit ARMY, dan bahkan mengomentari postingan. Beberapa waktu lalu, Shaewon dari Le Sserafim menjadi viral karena kesalahan menggemaskannya. Dan Jungkook sepertinya langsung menganggapnya lucu dengan komentarnya yang berisikan tertawa pada video viral tersebut. Let's go! Yana, no, Bahkan dalam sesi Station Head baru-baru ini dengan ARMY, Jungkook juga terus menunjukkan dukungannya kepada Shaewon dengan menirukan kesalahan lucunya tersebut. Jungkook가 내 도도덕? 도도덕! Tuk 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 tuk. Kemudian dalam sebuah video baru yang dibagikan oleh TikTok Korea yang menampilkan Shaewon sedang mempromosikan brand minuman, netizen tak bisa menyembunyikan reaksinya ketika melihat Jungkook berkomentar berapa banyak gula di dalamnya. Tak hanya itu, Jungkook juga memfollow akun yang berisi video-video Shaewon tersebut. Meskipun Jungkook mungkin tertarik dengan merek tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai cara Jungkook menunjukkan dukungannya kepada sesama idol HYBE atau kepada juniornya. Momen-momen ini memicu spekulasi netizen bahwa Jungkook telah mengungkapkan bahwa biasnya di Le Sserafim adalah Shaewon melalui TikTok dan platform lainnya. Meskipun begitu, penggemar tetap mengapresiasi hubungan positif antara artis HYBE ini.